tadi kan sudah lihat videonya. Sekarang Wahyu punya pertanyaan. Siapa tahu itu hewan apa? Apakah? Singa. Betul. Kali ini temanya singa. Terus kita coba ya suaranya singa. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Ciri-ciri hewan singa. Pertama apa kak? Kakinya 4. Terus memakan daging. Jadi singa itu gak makan rumput, jadi cuma makan daging. Terus ketiga ciri-cirinya adalah mempunyai rambut di kepalanya panjang. Nah sekarang di sentra kreativitas akan membuat topeng singa. Penasaran dengan caranya? Yuk ikutin. Bahan yang harus disiapkan tentunya buku pink halaman 85 yang ada gambar singa. Terus apa ini nak? Gunting dan karet gelang, jumlahnya 2. Langkah pertama tentunya apa kak? Menggunting gambar singa. Mengguntingnya jangan kotak ya, ikuti gambar. Nah sekarang digunting dibalik sama Bu Ayu nggih. Digunting. Pertama kotak dulu nggak apa-apa kak, buat mempermudah ya. Kotak. Nah, kotak ya kak ya. Terus habis itu digunting sesuai dengan gambarnya. Kalau ini bisa digunting sendiri, nggak usah minta bantuan ayah atau bunda, karena kan besar gambarnya. Jadi anak-anak bisa latihan sendiri. Pelan-pelan, yang penting harus hati-hati. Ini sudah jadi ya, digunting sama Bu Ayu. Terus dikasih lubang sama Bu Ayu. Cara bikin lubangnya, ini dibagi menjadi 2 kak. Dibagi menjadi 2. Pas bawahnya telinga digunting. Digunting gini. Sedikit saja, jangan sampai ke sini. Lagi ini juga gitu, digunting. 2 ya. Terus sudah jadi ada lubangnya. Habis itu membuat karetnya. Ini boleh minta bantuan ayah atau bunda. Nah untuk membuat simpulnya seperti ini. Terus lagi. Membuat simpul 2. Habis itu dimasukkan ke dalam lubangnya. Yang ada simpulnya ini ditaruh di samping gambar. Lagi 1. Jadi kalau lepas kurang besar simpulnya, disimpul lagi kak. Kalau kesulitan boleh minta bantuan ayah atau bunda. Dimasukkan. Tara, sudah jadi topeng singanya. Nah, bagaimana kalian semua? Pasti bisa kan? Caranya mudah. Jangan lupa